Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka surat berapa? Yeah. Muka 4. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketujuhnya kudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala, bermula maknanya iaitu suatu sifat yang maujud, yang ada, yang berdiri ia sifat pada zat, yang wajib ia ia sifat bagi zat, akan kaunuhu, akan keadaan zat itu, qadiran, yang berkuasa, yang takluk, yang bergantung ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin, yakni makhluk, dan meniadakan dia mungkin, yakni makhluk, atas muafakat iradaknya, yakni kehendak Allah. Artinya tiada mengadakan oleh Allah Ta'ala akan suatu mungkin, melainkan atas sifat yang ditentukan akan dia, akan sifat oleh iradaknya. Lawannya al-ajizu artinya lemah, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir, artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Kedelapannya iradah artinya berkehendak Allah Ta'ala, bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib ia sifat bagi zat, akan kaunuhu, akan keadaannya, keadaan zat muridan, yakni yang berkehendak, yang takluk, yang berkait ia sifat dengan menentukan mungkin, yakni kejadian makhluk dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya, atas mungkin, atas muafakat ilmunya Allah. Artinya tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Lawangnya, lawang bagi iradah, al-karahiyah, artinya benci ia, yakni mengada sesuatu dengan tiada ditentu, bukan tenti, tentu akan dia, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'alu ma yurid, artinya bahawasanya Allah Ta'ala perbuat ia akan barang yang dikehendakinya, Allah akan barang. Baik. Yang kedelapan, yang ketujuh dan kedelapan sifat kudrat dan iradah. Kita ulang balik, sifat Tuhan ni dia tak ada nombor. Neh? Nombor-nombor 1 2 3 5 6 7 8 18 20 ni ulama buat untuk mudah belajar jelah. Neh? Ha. Dia sama dengan ilmu-ilmu lain. Macam dalam ilmu tajwid juga. Dah. Ha. Neh, ilmu tajwid dia kata, ha, mak yang pertama mak jaih, mak yang kedua mak lazim. Zaman Nabi ni tak ada ajar gitu. Neh, ha, tapi tujuan buat nombor gitu mudah belajar je. Ha. Jadi yang kita naknya Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat dan iradat. Maknanya Allah sangat berkuasa, Allah maha berkehendak. Hak tu yang kita nak. Neh. Ia ini Allah Ta'ala mampu berbuat dan dia boleh berbuat atas apa saja yang dia kehendak. Dia sekekeh ni, kudrat iradat. Dia nak buat apa saja dia buat. Boleh kan? Ya? Boleh, pasal dia ada kudrat. Neh? Ha, ada kuasa. Kita ada juga iradat, ada juga kuasa. Tapi sekadar iradat dan kuasa makhluk. Neh? Ha. Kita kata Allah Ta'ala berkuasa, kita pun berkuasa juga. Kan kita ni dengar kita kata pihak berkuasa, ha, iaitu kerajaan, ahli jawatan kuasa. Ha, kuasa juga tu. Ha, tu makhluk lah ke tu. Neh? Tak sama dengan kudratullah. Kuasa Allah maknanya dia mengadakan apa saja yang dia kehendak. Apa saja. Dan kita pihak berkuasa, eh tak boleh nak buat apa saja yang kita kehendak. Kehendak tu boleh, nak buat belum tentu boleh. Nak, ha, cakap bolehlah, jadi belum tentu. Allah Ta'ala semua jadi. Ha, nak faham situ? Kita kalau Tuhan kehendak baru jadi. Takut kita kata kita kuasa juga.
Nah, sebab tujuan bila kita belajar Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, makna dialah yang berkuasa, lawan bagi kuasa lemah, maka kitalah lemah. Kita lemah, majikan kita lemah, syarikat lemah, kerajaan lemah belaka. Dakwah cetam. Allah saja yang gagah, yang kuasa. Nah, sebab duduk ngaji juga, daripada muda sampai tua, kena molek sampai dalam lubang kubur ngaji. Allah tu kuasa, Allah tu kuasa. Tapi hak duk amalnya, kerajaan lebih berkuasa. Subhanallah. Jadi sia-sia ngaji. Nah, sampai masa peraturan Quran tak boleh buat ni pasal tangguh dengan pihak berkuasa. La ilaha illallah. Yang mengaji kita sama jahil dengan hak kaki belaga lembu, sama bodoh dengan hak kaki nombor ekor. Tak ada guna mengaji sifat 20. Kan sifat 20 kata Tuhan berkuasa, lain pada Tuhan lemah. Dah guna undang-undang Tuhan, tak boleh laksana. Tak boleh dikata pasal bercanggah dengan perlembagaan pihak berkuasa. Dan siapa paling berkuasa? Ayah Haji kata, ah, malah cakap ah, kamu. Dahlah malah cakap dan mengaji lah dia. Kita kuasa sekarang, gagah lah. Boleh akak barang, akak beras. Dah dulu masa baru beranak, boleh akak. Kalau negak-negak situ, terberok-berok situ, Tuhan beri kuasa. Boleh bangun, boleh berjalan. Bila boleh berlari, beri pakat sikit, berasa lebih berkuasa daripada Allah. Maka segala sifat lawan bagi sifat Tuhan ni sifat makhluk. Bila kita kata Allah Ta'ala kuasa, kita lemah. Allah Ta'ala kehendak, kita tidak kehendak. Allah Ta'ala menjadikan segala perkara tidak sebagaimana kita menjadikan. Nah, Allah jadi ini dengan kun fayakun. Bila Tuhan kata jadi-jadi. Kita kalau kita kata jadi, belum tentu jadi. Buat, oh molek kata molek ni boleh buat hebat sungguh manusia. Hijab daripada Allah. Boleh kita kata hak manusia buat ni molek hebat, tapi dalam hati ini semua kuasa Allah. Baru dah tak hijab, baru dah syirik. Faham? Ha. Hebat sangat, takkan tak sampai setahun stadium dah hebat sangat buat butuh habis. Nah, ha. Batu manusia bila lupa kepada Allah, maka dalamlah dia di dalam kegelapan. Maka kita iman, kita percaya Allah saja yang berkuasa, kita tidak berkuasa. Yang bercanggah dengan perintah Allah, kita kena tahu buat. Walaupun mak kita sendiri suruh buat, bak kita sendiri suruh buat, tak boleh turut kerana canggah dengan Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Apatah lagi kalau orang lain tak ada kena-mengena dengan mak ayah kita. Mak ayah kita suruh benda haram tak boleh turut. Faham? Sebab ati Allah wa ati'ur rasul. Eh? Ta'at Allah, ta'at rasul. Tak ada tapi ya. Wa ulil amri minkum. Dan ta'at kepada ulama' dan pemerintah negeri kamu. Bila tu? Jika mereka ta'at kepada Allah, ta'at kepada rasul. Tok imam semayang garik 18 rakaat, jangan ikut. Pasal Tuhan suruh buat 3 rakaat saja. Walaupun tok imam tu pakai serban besar pada mimbar masjid. Walaupun tok imam tu ekspor terus mari daripada Mekah atau turun daripada langit yang ketujuh. Dia semayang garik 8 rakaat tak boleh ikut. Pasal taat kepada manusia sekadar mana mereka taat pada agama. Mak kita kata asal pakai selendang kali jibat rining. Ha, dak leh ha mak pasal wajib. Ha, kalau mun pakai juga aku dak reba minum air susu aku. Ha, nak buat mana budak? Ha, tak ada kira air susu dak air susu, kena taat perintah Allah. Buat baik pada bapak bukan makna turut segala-galanya.
wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa itu berbuat baik, maknanya bukanlah pada perkara yang derhaka kepada Allah. Dah kita kehendak tak? Tuhan kehendak, kehendak kita sekira-kira kehendak Allah. Kalau kita kehendak, Tuhan tak kehendak, tak jadi. Kalau Tuhan kehendak, kita tak kehendak, jadi. Siapa sini yang berkehendak supaya mak dia mati? Tak ada seorang. Tapi mati tak mak dia? Mati tak dah Tuhan kehendak? Menunjukkan kehendak kita tidak sebagaimana kehendak Allah. Tak ada orang sini yang dia nak anak dia mati lemah. Dari mana mati kau anak? Nah, dah kehendak Allah. Nah, sebab manusia sekarang ni dia nak kebebasan. Dia kata agama ni menyekat kebebasan. Nah, kena buat gitu, kena buat gini. Patut kita bebas hak anda kita. Aduh, hak anda kita dah tanganmu hak dia, hak tok buat. Hak Allah Taala buat kan? Mata hak Tuhan buat, kaki hak Tuhan buat, bumi pinjam hak Tuhan, langit hak Tuhan pinjam. Kalau nak bebas, nah, buat diri yang. Ada pula nak agama menyekat kebebasan. Nah, orang kata tak boleh buat gini haram, buat gini haram. Oh, pandai pula jawab. Tiada paksaan dalam agama. Ha, tak kamu jawab. Dok kata tu katok ngetokak mimbar tu kepala. Faham? Siap baca Quran, la ikraha fiddin. Nah. Tiada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan ni kat mana woh. Orang kafir kita dah dipaksa ikut ajaran Islam, faham? Tu ayat tu. Siapa bulan puasa gigi dari takat. MCA dak puasa. Pasal dia kafir. Dak boleh takat MIC makan nasi tengah hari daun pisang. Pasal dia MIC tiga lain tak ada. Tu tak ada paksaan, faham? Orang putih tak pakai tudung, tak boleh kena takzir. Faham? Orang majusi minum arak, tak boleh takat. Tapi kalau Islam, kena hukum. Faham? Sebab, hak ayat tiada paksaan dalam agama bukan hak agama Islam, hak agama kafir. Kita tak boleh paksa dia. Dan? Apa yang kita kehendak, kalau Tuhan kehendak, dia berlaku. Tapi kalau kita kehendak, Tuhan tak kehendak, tak berlaku. Walaupun kita pakat, seluruh ahli keluarga kita, nak, semua nak supaya panjang umur ayah kita yang sedang sakit tenat. Tapi Tuhan tak kehendak, mati juga. Ya? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, garanti berlaku. Dan apa yang Tuhan tidak kehendak, garanti tidak berlaku. Neh. Kata penyair Arab, ma syi'ta illam asyakana wa ma syak wa ma lam tasyak in syi'tu lam yakun. Apa yang kau ya apa yang aku kehendak tetapi kau tidak kehendak, tidak berlaku. Dan apa yang kau kehendak aku tak kehendak, dia akan berlaku. Sakit, siapa nak sakit? Ada kan nak sakit? Nampak? Ada tak dia kerja dengar Tuan Imam da'a? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami penyakit darah tinggi, kecing manis, seguguk. Faham? Ada? Tuan Imam minta penyakit itu. Tak ada orang nak sakit. Orang nak baik. Dah mana sakit kau? Sebab kita ni, innalillah, milik Tuhan. Dia nak buat orang ni sakit, orang ni baik, orang ni sakit, orang ni baik. Cuma siapa tangan susah, jawab kan, inna lillah. Siapa sarang kita tak rok, la hawla ku, la hawla wala. Jangan pegang dengan kebendaan. Neh, jangan. Jangan bahasa aku dah tak hadah, bagai dah. Takut jadi syirik. Aku dah susah dah, anak-anak aku nak orang makan gaji belakang. Dah susah dah. Aduh, tak gamuk cakap. Orang tauhid dah cakap gitu. Faham? Orang cakap gini, nak ambil dah nak orang makan gaji belakang ni senang lah sikit. Baru orang cakap gitu.
Ambil tak apa-apa dah, ambil. Kalau sakit memang anak ambil 4 orang doktor. Pada bodoh cakap. Dah doktor boleh berobat dia jadi baik. Ke boleh ke tak boleh? Boleh doktor menyembuhkan orang? Boleh? Tak boleh. Kalau doktor boleh beri baik orang, doktor Tuhan lah. Sebab baik membaik menyembuh ni sifat ketuhanan. Ikhtiar boleh ha. Neh. Jadi dah tak ada tauhid, cakap ni bodoh lu. Cakap syirik. Amba dak ada. Dalam tabung haji binti hamba 45,000 ada. Dak habis makan dah. Dak imam sikit ah. Aduh. Faham? Dak imam. Eh yang beri manfaat binti ke Allah Taala? Nah. Kalau piti ada senang, takkan orang bunuh diri orang kaya. Nak? Ha. Naik dekat 14 terjun. Kononnya bunuh diri nak. Jangan cakap itu kul kullu min indillah, katakanlah semua daripada Allah. Nak, kita ada piti 150 juta sama dengan orang yang ada 15 sen. Kalau Tuhan tak izin, skapeng tak boleh masuk dalam tok kita. Ditengok atas hospital, nak kaya-kaya saja. Gana tak boleh makan kau. Faham? Ni ya, tengok. Bukan datuk ni. Dah dicekak. Dah buat apa tak makan sedap-sedap kan piti banyak datuk. Ambil lah orang cetong posmen je. Faham dah datuk. Dengar kapal sejuta lebih piti kan. Awak minum air gitu lah. Masuk ke wayar pelawahan. Dah datuk kan. Datuk Seri piti banyak dah kuan ni. Minum air kosong gitu lah. Faham? Dah Tuhan tak izin. Nasi buku tak boleh makan. Messi tak boleh. Nak makan mana? Ni muka tu tutup ni. ICU. ICI. Faham? Boleh makan dah muka tutup ni. Tapi ada equalizer. Faham? Tunggu mampu. Ambus jota lebih. Piti lambing tak boleh makan. Ha, ni nak kabar Tuhan tak izin. Bukan piti ni jadi senang. Faham? Kalau Tuhan izin senang, kalau Tuhan tak izin tak senang. Piti hanya os. Turun bawah pula hot set tak ada piti cak ayam. Jaga, jaga, jaga hospital. Dia tengok datang datuk-datuk tak boleh makan belakang tak? Kena masuk air kot lengang. Turun bawah pula tu, jaga. Dia jaga, 6% ada dalam bank. Faham? Tak gerak. Tengok ibah bahan nasi buku tengah hari. Macam orang bela polo nasi. Makan. Dah? Dah Tuhan izin. Haa eh. Bukan orang kaya. Gerak itu. Pegang di piti. Padang nyakit. Tak usah pakat anak-beranak kita dalam hadis kursi kata kalau berpakat jin dan manusia semua sekali untuk mendatangkan suatu manfaat atau mudarat tak boleh jika Tuhan tak izin. Nah. Ha. Allah yang berkuasa bukan bukan makhluk. Nah. Dengan kuasa Allah kapal boleh timbul di atas air. Nah. Kapal yang paling berat 643,000 tan. Dari masuk ke Kuala Terengganu. Faham? 643,000 tan. Lori tela panjang tu 30,000 tan penuh orang. Faham? Ni 600,000 tan lebih. Boleh-boleh ada. Boleh terapung matahari. Kuasa Allah. Kita ambil jarum niti. Siapa setengah tan saya jarum niti? Boleh dalam air tergelang senyap. Mana berat dengan kapal di jarum niti? Ha? Tapi lupa kuasa Allah. Nak, Tuhan wi timbul, diingat kuasa dia. Nak, maka Tuhan tunjuk contoh. Kapal baru siap, tergelam. Nampak? Tu kapal Titanic. Leonardo DiCaprio. Faham? Ha. Kenapa benda saya? Ego. Tengok tak cerita dia? Berapa kali tengok? Mu ni tengok pelaka dah. Cerita Titanic tu. Belum poh merah. Masih siap kapal tu dia kata kapal terbesar di atas muka bumi.
yang mustahil tenggelam. Nampak manusia, tapi tenggelam dalam pelayaran pertama. Tu cerita Titan ni. Jangan tengok cerita saja, kuasa Allah. Pelayaran pertama tu hangat dua kapal. Langgar benda, bukan langgar gunung Everest, langgar air batu cakung. Tahu tak? ABC tak langgar. Ke tak betul? Ha dah? ABC kita kecek lah pasal nak paruk. Orang ni tengah laut. Dah ada ABC, ABC ni kau. Air batu je, belah dua kapal. Dah ada beriman lagi. Nah, itu kuasa Allah. Rumah dia beli ayam. Ada go ayam. Lama mana dah buat go? Dua minggu lah ada. Neh, awak go ayam rumah. Berapa tahun? Eh? Dua tahun. Butuh tak? Tak lagi. Stadium butuh. Ha. Kuasa Allah. Ha. Nah, ada wak go ayang itu we tender apa semua syarikat besar-besar. Tak ada ah. Wak dia paku lebih kurang itu. Ah dak utuh. Kan dak Allah. Dak dak hamba. Ha dak. Ni sambung. Tuhan utuh kan. Nak suruh beri pelajaran. Nah, ha Tuhan dak we kena orang pasal sayang. Nah, kalau we kena orang macam negara kapi nak kata apa? Semua yang berlaku pelajaran berlaku. Nah. Jadi hasilnya daripada sifat kudrat dan iradat, kita lemah, kita tak mampu, kita hanya boleh berusaha, kejayaan di tangan Allah SWT. Nah, kita hanya boleh mencaturkan sesuatu jadi atau tidaknya Allah SWT. Sebab tu kalau kita senang, alhamdulillah. Kalau kita miskin, kita cuba keluar daripada kemiskinan dalam keadaan sabar dan berdoa Allah berikan kekayaan di masa akan datang. Berapa tak baik lagi, sabar. Baik, alhamdulillah. Nah. Yang kesembilan ni ilmu. Artinya mengetahui Allah Ta'ala. Bermula-bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud yang berdiri dengan zat yang mewajib bagi zat akan kau nuhu keadaan zat alimah yang mengetahui yang takluk yang berkait ia zat sifat dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib dan sekalian yang mustahil dan sekalian yang harus atas sifat yang ada sekaliannya itu dengan dia dengan yang akan sebagai mengetahui yang tiada dimenerima lawang pada satu jalan jua pun lawangnya tahu al-jahlu. Artinya jahil, iaitu mustahil. Mustahil Allah jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu itu amat mengetahui. Kemudian sifat ilmu. Ain lam mim, ilmu. Ilmu makna tahu. Siapa yang tahu dia kata alimun. Isim fa'il dia. Neh. Ha. Alimun mana orang yang tahu. Tahu lah mana? Sifat tahu tu ada pada diri dia, bukan ada dalam buku rumah dia. Nah. Maka Tuhan ni alim sebenarnya. Tapi kita tak dengarlah Tuhan ni kita panggil orang alim. Tapi kalau kata bapa alim ke Tuhan? Alim makna yang tahu. Nah, kalau kita tak tahu al-jahilu, jahil, tak tahu. Jahil bukan makna jahat, tidak tahu. Mengetahui tak hukum semayang berapa perkara, tak tahu, jahil. Mengetahui, aku tahu, alim. Ha, tu nak kenal ilmu dengan alim. Apa makna alim? Orang yang ada ilmu. Nah, apa makna jahil? Orang yang tiada ilmu. Maka Allah Ta'ala alim, sya'alim-alimnya yang sempurna pengetahuan. Kita tahu setelah Tuhan beri tahu. Malaikat alim, tapi Tuhan ajar. Nabi Adam alim, Tuhan ajar. Kalau Tuhan tak ajar, tak ada orang alim. Dalil tengok ulama' masa baru beranak.
Dah saya tanya dia tafsir, suruh tak alik betul tak dijawab. Faham? Ulama baru beranak. Tu imam masih baru beranak, kita tanya. Nak maya subuh apa kaak? Nangis tak tak imam? Nangis. Tak boleh jawab. Apa? Bodoh lagi. Tak tahu lagi. Besar baru Tuhan beri ilmu. Sebab tu semua sandaran Allah Ta'ala. Tak usah sambunglah dengan ilmu. Allah tahu bukan hanya belajar. Kita belajar. Kita tahu kena guna otak. Tak ada otak, tak ada. Tak boleh tahu. Kita pula kena ada guru. Tak ada guru, tak tahu. Tahunya kita akhirnya jadi tak tahu. Tahu Allah selama-lama. Kita ni ingat lah. Kali mari nyanyuk, tak ingat pula. Dulu bodoh tak tahu kala. Masa kecil, lepas tu jadi tahu. Lepas tahu, tak tahu pula. Jadi tak tahu, lepas tu tahu, tak tahu balik. Anak-anak tak tahu. Ha. Cuma ilmu ni dia sifat yang sedaging. Kalau dengan makhluk kok gitu jugalah. Dah, dia sedaging. Ha. Dia tak bukan jenis macam harta benda. Nah, harta benda dia tak sedaging, dia suku. Kalau ayah di jalan, kereta tak bawa. Anak ambil anak kecil, wak rang. Boleh. Faham? Pasal ayah suku, kereta ayah suku pula. Tapi kalau ilmu ayah, dia lain. Ayah tu guru mengaji Quran, matilah ayah. Nak anak pandai tak? Tak pandai lah. Faham? Pasal dia bukan jenis tinggal-tinggal macam kereta duduk dalam tubuh ayah. Mati ayah, tanang ayah, ayah hukum tajwid. Ayah pandai baca Quran, pandai berlagu. Tak ada. Sebab tu dia tak bagi saka. Faham? Ilmu dia bagi saka. Saka harta. Nampak? Mak tutup guru Quran mati, tak bagi ya, anak busu boleh idiram bila guna. Faham tak? Anak nombor 6 boleh ikhlas hakiki. Tak ada. Lecing wagi ngayuh pah dalam kanda, tanah dalam kubur. Dah tinggal anak, cak ayam belaka. Faham? Kalau jahil pun jahil lah, tahu pun tahu. Tetapi Allah sempurna belaka-laka. Tidak dulu tu Tuhan belajar bukan. Hak lain Tuhan ajar belaka. Nabi Adam masa Tuhan buat tok nyang kita tak tahu benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Taala ajar segala benda. Nampak kepada Nabi Adam semua benda. Kullah tu maknanya semua benda. Maksud kalanya orang yang pertama sekali belajar Nabi Adam alaihi salam. Faham? Tuhan ajar. Kalau oranglah, kalau makhluk, malaikat ada lagi dulu pada orang. Jadi Tuhan tahu segala-galanya. Tak berlaku lagi tahu dah. Dan benda yang tidak ada kesudahan seperti nikmat perjalanan ahli syurga di dalam syurga, bila pun kita tak tahu, Tuhan tahu dah. Apa yang berlaku dalam neraka di akhirat nanti, Tuhan tahu dah. Dah? Gitu benarnya sifat Tuhan. Ha, sifat Tuhan sempurna. Kita ni lah yang tak tahu dan kurang segala-galanya. Jadi tiga sifat. Dengan sifat kudrat Allah Ta'ala mengadakan alam yang telah kita lihat. Dan dengan sifat kudrat Allah Ta'ala meniadakan pula apa yang telah ada sekarang sudah tidak ada lagi. Sepakat dengan kehendak Allah. Yang disepakati pula dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Dan bukan dengan bilang. Tuhan tahu kalau hujan di kampung Ngadang Baru ni berapa ribu titik. Nah, malam ni di langit berapa juta bintang ada. Tahu belaka. Dan lepas tu tak teruk lah Tuhan kena bilang. Hei, bukan bilang. Tuhan tahu. Bilang makhluk. Nak tahu kena bilang. Seluruh pak menajuk malam tu. Tu orang. Allah bukan bilang. Dia hakiki tahu belaka. Nah. Kesepuluhnya hayat wallahu a'lam. Saya dapati ada orang masih baca tahiyat awal dan akhir memutar-mutarkan tapak tangan sehingga selesai membaca tahiyat. Apakah amalan demikian termasuk amalan sesat? Dia putar tapak tangan, putar kan? Nah. Masih tahiyat gini. Dah tahiyat macam gitu. Ni bukan tahiyat, ni main selambuk. Nah.
Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal dua perkara, kalau mu ikut, mu pegang, mu tak akan sesat lama-lama. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Rasulullah kata sahabat, bila tahiyat meletakkan tangan, kedua tangan di atas lutut Nabi. Nah, dan menggenggam akan tangan kanan dan menghonjolkan tangan kiri. Tak ada hadis suruh pusing. Nah, ha. Tak usah buat belak-belak kan? Nah, ha. Buat ikut orang ramai. Nah, ha. Bagaimanakah sumpah cara betul dalam Islam? Saya disumpah dengan nama Allah dan adakah ia terjadi dengan cara nak tarik balik sumpah ini? Baik. Sumpah ini ialah dengan kita menyebut demi Allah atau demi Tuhan yang bernama Allah, demi Tuhan yang menjadikan langit dan umpamanya lah. Neh. Demi lain tak boleh kita bersumpah. Yang boleh sumpah dengan demi lain Allah Taala boleh. Faham? Kita manusia hanya boleh bersumpah dengan demi Allah. Kalau huruf Arab ke ada tiga huruf sumpah, huruf waw, huruf ta, huruf ba. Wa huruful qasami wa hiya al-wawul ba'u ta. Huruf sumpah itu ada tiga, huruf waw, huruf ba dan huruf ta. Kalau Arab kata wallahi atau billahi atau tallahi. Nak kenal sumpah tu lepas pada lapah Allah, dia berbaris bawah. Wallahi. Ha, mana demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Neh. Ha. Kalau terjemah Melayu semua demi Allah. Sama ada billah, tallah, wallah. Terjemah Melayu demi Allah. Faham? Kemudian nak narik balik sumpah, nak langgar sumpah lah. Demi Allah, aku tidak akan pergi lagi ke rumah JKK. Tak lagi. Umpama je. Faham? Tiba-tiba dia nak pergi berajak, nak ada minyak tolong gitu gini. Nak langgar sumpah, tadi mu bersumpah sangat. Nak? Bayar kafarah sumpah. Faham? Puasa 3 hari. Atau beri makan 10 orang miskin. Atau beri baju 10 orang miskin, sepasang orang. Beri makan yang kenyang. Dia nak langgar sumpah. Demi Allah, aku tak pergi dah rumah pak dara aku. Pak ngadam baru. Pasal balok. Nak bayar baik, nak pergi pulak. Guna kira. Itu mu sumpah demi Allah. Kena bayar kafarah. Deh. Iaitu puasa 3 hari. Atau beri makan 10 orang miskin dengan makanan yang kenyang. Kenyang ni nasi buku. Ha? 10 orang, 10 buku. Neh? Ha. Mengenyangkan. Jangan beri gula lis buku orang. Kau tu tak kenyang. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum dalam sembahyang jemaah seorang makmum mendahului imam masih rakaat dan sujud dalam solat? Harap penjelasan. Apakah hukum makmum baca Fatihah imam sebelum imam habis membaca? Baik. Makmum dulu pada imam 2 rukun. Jawabnya, kalau tidak ada uzur batal sembahyang. 1 rukun tak batal tapi perbuatan haram. Tu imam tengah baca Fatihah dia sujud dah. Batal makmum. Tak. Ha. Tapi dak ramai hak dak tu, hak ramainya potong 1 jelah. Tu imam dak rokok ke dia rokok dah. Ada? Nak. Hak tu bahasa gila nak jadi imam. Faham dak 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 latih? Biarlah potong tu imam. Faham? Ikut imam lah. Ju'ilal imamu liyuktamabih, Nabi kata. Dijadikan imam itu supaya diikut. Akan dia. Ikut ni duduk sebelah ke? Kalau orang kata, mu ikut lah kereta ni pasal nak tunjuk rumah. Kalau kita pergi duduk sebelah, orang panggil ikut. Oh. Dah kalau pergi patah, lagi orang tak panggil ikut. Ikut ni follow belakang lah. Faham? Ikut rumah. Dia pergi potong. Dia pula dah tukang tunjuk umur. Dia tukang tanya. Faham? Ha, gitu kat dengan makmum. Tersalah bab lain. Nah? Ha. Tapi siapa yang melazimkan tabiat suka angkat dulu kepala daripada imam dalam rokok dan dalam sujud, kepala dia lagi Tuhan tukar kepala keldai. Faham? Haa.
Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, ala ya khaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwil Allah ra'sahu ra'sal himar au kama qala. Tidakkah takut seseorang yang semayang itu diangkatkan kepalanya dulu daripada imam, Allah akan tukar kepalanya dengan kepala keledai. Nampak? Kata setengah ulama yang mentafsirkan hadis di alam barzah kat ni, kepala keledai. Ada seorang ulama yang mentafsirkan bangkit padang mahsyar kepala keledai. Dan ada ulama yang mentafsirkan bahawasanya perbuatan ini adalah kinayah sindiran, iaitu perangannya buruk. Jenis akak kepala ni, jenis jongok kepala ni macam perangan keledai. Keledai akak kepala jadi perangan tak boleh. Nak semayang ni akak dulu pada Tok Imam. Nah, jadi maksudnya jauhilah perbuatan. Nah, kalau dua rukun potong Tok Imam, batal semayang. Kemudian Tok Imam dah habis lagi baca Fatihah, dia baca dah Fatihah. Tengok dulu. Kalau semayang yang baca kuat, maka sunat kita tunggu Tok Imam habis Fatihah, baru makmum baca. Jika dibacakan juga, kata Imam Nawawi, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utamanya tunggu imam habis Fatihah dulu, baru kita Fatihah. Tapi tak haranglah kalau hak baca perlahan. Nah, maknanya kita anggap tu imam sudah mula, baru kita baca pada rakaat yang tidak ada surah. Kalau rakaat yang ada surah tu lainlah, sebab rakaat tak ada surah. Macam rakaat yang ketiga semayang maghrib, nah, tak ada surah lah. Senyap itu imam. Takkan kita nak tunggu Tok Imam habis dulu baca Fatihah. Angga Tok Imam habis ni, kita pun bismillah Tok Imam, Allahu akbar, balik awal. Faham? Tu lainlah. Cuma kita angga dia start bismillah, kita bismillah. Neh, sunat kediam sikit. Selesai masalah. Soalan seterusnya. Gini, saya ada berkenalan dengan seorang wanita. Saya umur 17. 17. Dia umur 18. Puan 18, dia 17. Baru-baru ini saya niat untuk berkenalan dengan dia, untuk kahwin dengan dia. Tak apalah dah nak kahwin. Baik pada waktu penuh. Nah, walaupun usia kami masih muda, tujuan kami nak kahwin untuk jaga agama dan mengelakkan dosa. InsyaAllah 2 atau 3 tahun lagi kami akan kahwin. Oh, lambat lagi. Tak ni mau kata nak kahwin 2 3 tahun berat menandang mu ni. Adakah dia boleh panggil saya ya habibi? Boleh tak orang kata baru ni? Adakah saya boleh keluar dengan dia? Boleh tak saya pergi rumah dia? Baik. Dalam Islam, dibolehkan lelaki berkenalan dengan wanita, wanita berkenalan dengan lelaki untuk berkahwin. Boleh. Cuma ikut peraturan Islam. Neh, kalau nak kenal saja, nak main saja, tak boleh. Niat nak kahwin, boleh. Neh. Kemudian dia kata boleh panggil habibi tak? Tak boleh. Habibi tu benda minyak uruk ke apa? Habibi ni wahai kekasihku. Jadi berkasih dalam Islam sebelum kahwin haram. Tak boleh kan? Lepas kahwin. Kenapa? Baru boleh panggil. Patut boleh keluar tak dengan orang yang kita memang nak kahwin dengan dia? Boleh. Nabi kata ma'azi mahramin, ada teman mahram. Faham? Kalau tak ada mahram, bukan mu nak kahwin dengan dia, mu nak galak dengan dia. Kalau Islam, mu nak kahwin sungguh dengan dia, mu takkan waktu bik wak galak. Nah, tapi kita buat tu ialah dosa kita lah, tapi sebenarnya salah itu. Nah, sebab Nabi kata la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahram. Tiadalah boleh seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita melainkan dengan ada teman mahram. Macam sekarang tu ke sana kemari nak mengganda aku ke ganda mu, hukumnya haram. Bukan daripada Islam yang maha suci, daripada barat yang sangat engkar kepada Allah. Itu cerita dia. Neh,
Ha, tu milah Yahudi wan Nasara. Cara hidup Yahudi Nasara. Kalau kita nak ke dia, kita nak ajak dia pergi beli barang dan apa, boleh. Pasal kita memang nak kahwin dengan dia, kita nak beli barang, nak umpama kat gini nak nikah, nak nak beri baju, nak ukur rasuk apa semua, pergi dengan mahram. Faham? Hak laki duduk depan motor, hak belakang puang, tengah ayah duduk. Faham? Ha. Gendong tiga macam golok. Nak tak keluar gitu? Syekh kalau syekh nak tak? Tambuhlah. Pasal ayah dia tak sedar, makna bukan mu nak keluar, hak diharuskan. Mu nak buat benda karu. Sebab tu mu tak ambuh mahram. Neh. Dah boleh pergi di rumah tak? Ha, pergi di rumah tak salah. Neh. Ha. Kalau kita tak ambuh kahwin pun tak salah, kita pergi di rumah ada hal lain. Nak, nak suruh cok ke? Ha. Nak minta apa-apa hal boleh, tapi jangan dalam keadaan fitnah. Dah. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang mengatakan bahawa seorang yang boleh melihat makhluk halus dan jin itu sebenarnya berkawan dengan syaitan? Dia kata siapa yang boleh tengok jin, makhluk halus, orang ni sebenarnya kawan dengan syaitan. Tak betul. Ada orang yang memang dia berkawan dengan syaitan, dengan jin yang jahat, dan jin beri, boleh beri ke dia, boleh tengok jin. Tetapi tak semestinya orang yang boleh nampak jin tu dia berkawan dengan syaitan. Nak? Ha. Yang boleh nampak jin mula-mula sekali para nabi. Para nabi, para rasul Tuhan beri boleh nampak jin. Jadi nampak jin tu kurniaan Allah Taala. Nak? Ha, takkan nabi-nabi kawan dengan syaitan. Nah. Dan ada beberapa orang kes berlaku sahabat nampak jin. Begitu juga dalam kita masyarakat sekarang, tak ramai sebahagian manusia yang Tuhan beri ke dia nampak jin. Dia berubah orang nampak jin. Dah. Ha, ada seorang sahabat dia boleh nampak jin. Orang tanya, betul sungguh lah. Neh, di berubah orang waktu jadi cakap ngaruk ngabang sekali, dia kata jin ada duduk atas belakang, duduk kat kaki, duduk dalam tubuh dia. Nah, ha, tapi tidak semua orang, tapi tak mesti dia itu bersahabat dengan setan. Tak betul. Neh. Ini semua ni kurniaan Allah Ta'ala. Macam orang berobat orang, bukan semua tak betul. Macam Tok Bomo, bukan semua tak boleh. Ada hak boleh. Hak mana hak tak melanggar syariat, boleh. Walaupun boleh nampak jin. Neh? Tapi tidak atas jalan sempurna. Yang boleh nampak jin atas jalan sempurna, seorang Tuhan beri. Nabi Sulaiman alaihi salam. Faham? Soalan seterusnya. Adakah orang yang diliwat dan yang meliwat wajib mandi wajib? Saja ni nak tahu. Ha. Dia bila berlaku hadas besar, dia kena mandi wajib. Hadas besar itu sama ada tenggelam khasyafah di dalam faraj ataupun dubur. Faham? Ha, wajib mandi wajib. Adakah benar jin Islam boleh masuk dalam manusia? Dan bolehkah kita ikut kata-kata dengan apa disuruhnya adalah yang mendatangkan kebaikan? Contohnya dia suruh menyembuh air yasin sekitar rumah pada malam Jumaat untuk menghalau jin-jin jahat yang mengganggu. Dia juga telah memulihkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, menasihatkan kami dengan kebaikan. Jawabnya, jikalau kita yakin itu adalah maknanya jin Islam, maka ada ulama mengatakan harus kita ikut. Nah, ha, tetapi jangan sampai kita ikut sebulat-bulatnya. Kerana kadang-kadang kita diperdayakan oleh jin yang menyamar sebagai jin Islam. Dan tak salah kita ikut benda yang baik. Kerana yang baik ini tidak mesti datang daripada manusia. Nah, tetapi datang daripada segala makhluk Allah. Kebaikan ini datang dari manusia, datang daripada tumbuh-tumbuhan, datang daripada gunung-ganang, datang daripada malaikat, datang daripada jin. Nah, dalam hadis banyak Nabi bertanya kepada jin Islam, apakah bacaan amalan nah yang sangat ditakuti oleh jin-jin kafir. Jin Islam ni kabur, dan Nabi ajar dan sunat kita amal bacaan tersebut, menunjukkan boleh kita amal. Cuma kita ni tak setara Nabi, nak kadang-kadang kita terpedaya dengan penyamaran jin tu sendiri. Nah, ha, mula-mula dia ajar kita benda baik, akhirnya kita jadi orang suruhan dia. Oleh kerana itu ulama kata makruhlah pendapat yang paling ramai, kita berbaik-baik dengan dia. Nah, kerana kita sepatutnya yang terbaik, dia kena minta tolong kita. Nah.
Apakah sah perkahwinan orang yang berbintikan ayu angkat sedangkan sekarang ini dia telah mempunyai ramai anak-anak sebab orang dulu-dulu jahil tukir? Orang dulu-dulu dia kata tidak mengaji, tidak dengar, tidak apa. Beli anak akak, pakai akak nikah, ngebing ayu akak. Dengan tuk-tuk juru nikah pun jahil juga. Nak? Jawabnya tidak sah. Faham? Tidak sah. Dia kena bing ayuh dia. Nampak? Bing mesti ayuh dia. Walaupun pakai wali bukan ayuh. Walaupun wali tu juru nikah berdaftar. Wali hakim lah. Tok imam juru nikah. Bila tu ayah tak ada dah mati dah atau ayah tu kena penjara. Faham? Tak boleh jadi wali lah. Ada di simpang renggang tu. Ngedopi kuda. Faham? Jadi ayah ni tak jadi wali. Tok imam jadi wali. Adakah tok imam tu boleh baca perempuan tu binti tu imam? Mesti bin ayah. Faham tak? Walaupun ayah kena J ke hilang waktu lagi Jepun ke, kena bin ayah dia. Faham? Walaupun ayah dia mati masa puang tu baru umur 2 bulan dalam perut, kena bin ayah kok. Tiba-tiba pergi bin orang lain menunjukkan tidak muafakat dengan apa yang ada di hadapan, dengan lapah ijab dan kubur. Nak akad nikahkan Fatimah ni anak Abdullah. Nah, tapi bila pergi akad, Fatimah binti Muhammad umpamanya, maka hak depan bintalah mugi akad muhalakan pertemuan perkahwinan antara orang lelaki ni dengan Muhammad, dengan Fatimah binti Muhammad. Depan bintalah, maka ada syubhah situ, kesamaran. Bila kesamaran tak halal seorang lelaki dan isteri perempuan menjadi suami isteri. Faham? Yang dibolehkan pelak sebut boleh. Faham? Itu boleh. Khadijah sebut Khadijah. Nikah sebut nikah. Hal tu boleh. Kerana tiada maksud yang lain. Nah, tapi kalau orang puan binti mamak kata binti Abdullah, memang orang lain. Tak? Dah lagu mana zaman dulu? Ni anak berderu dah. Dah? Jawabnya, jikalaulah perkara itu perkara yang sukar dipahami oleh masyarakat. Nah, benda yang orang tak faham, kalau mengaji baru faham. Dan benda itu tersilap dengan sebab ramai orang yang jahil, maka dimaafkan pada syarak jika telah lama berlangsung. Ini fatwa Syekh Ahmad Fatani. Nah, tapi kalau benda itu bukan yang orang tak faham, semua orang tahu dah, maka kena nikah semula. Umpama je nikah itu tak pakai wali, maka tak pakai wali ni bukan nanti kita nak mengaji benar baru reti. Orang tak mengaji baru reti. Nah, maka itu tidak dimaaf walaupun anak 8 orang dah kena akad nikah semula. Anak 8 orang bin suami tu tak berubah, bukan anak zina. Faham? Cuma kena akad nikah semula. Sama dengan masalah wali fasik. Dulu orang tak tahu kahle, wali tak semayang, wali kaki belagi ayam. Nah, dan ni anak 5-6 orang kira guan ni. Maka Syekh Ahmad Fatani fatwa tak payah, tak wajib dinikahkan semula kerana boleh membawa porak peranda dalam masyarakat kerana ramanya yang dulu nikahnya dengan wali fasik. Faham? Soalan seterusnya. Kawan saya ajak saya join jual mercun bulan puasa ni. Boleh join ke tak? Apa hukum jual mercun? Bolehkah naji tai cicak atau tai burung yang ada atas jadah atau kapek dibersihkan menggunakan penyapu saja tanpa dicuci atau dibasuh? Baik. Mercun, bakar mercun. Nak tahu jual tak? Tahu hukum bakar dia tu. Bakar mercun ni benda boleh. Tak boleh benda lah. Tengok saja. Kepung bakar biti. Kata ulama, jikalau harganya rendah, maka hukumnya makruh, iaitu membazir yang sedikit. Nah, tetapi kalau harganya tinggi, hukumnya haram. Dia membazir ni akhwatu syayatin, saudara syaitan hak haram, membazir yang banyak. Membazir yang sedikit makruh. Nah, membazir banyak. Beli ngecungkan anak 5 riyal, makruh. Nampak? Kerajaan tembok mercung bunga api 600 ribu, haram. Faham? Dia gitu kat itu. Nah, jadi bila makruh kita beli 5 nariah mengecung main dengan anak-anak, tukar jual makruh juga.
Neh. Ha, ma kuriha ittikhazuhu kuriha mai'uhu. Kaedah kita berbunyi, apa yang makruh kita ambil, maka makruh kita jual. Nampak? Lepas tu tarik cicak, duduk atas jadah atas kapet masjid, mari noja lah bakal sapu gitu. Jawabnya boleh. Ha, jika kalau tidak lekat pada lantai ataupun kapet masjid. Nah, yang tak boleh pakai sapu ni yang basah macam tai ayam. Nah, tai ayam mari bergok perik pakai sapu. Ha, mana tangga. Nah, kalau tai cicak, tai tikus dia jenis kering. Pakai sapu itu dia gelolek masuk dalam nyorong benda ni, skop sapah tu. Nah, itu dibolehkan pada syarak. Saya niaga satu tempat awam. Tempat saya niaga telah diberi oleh seorang kawan kepada saya. Setelah niaga di situ, beberapa lama dia datang untuk ambil balik tempat itu. Apa hukum dia ambil balik tapak niaga itu sedangkan dia telah beri kepada saya? Ha. Tapak meniaga, tanah tak tahu tanah siapa. Neh, ha, jadi masalah ni umum sikit. Jadi dia kata, tak apa, ni hak aku ni, meniaga sini dulu. Lepas tu akhirnya tuan dia panggil negeri balik. Jawabnya boleh, eh? Sebab kita tak ada buat perjanjian. Faham? Ada buat perjanjian tak? Kalau ada buat perjanjian, sarang pasal menyalahi janji haram. Neh, aku sibuk sikit ni, tak ada nak negeri mu, negeri takut aku 3 tahun. Ha, tu buat perjanjian. Lepas tu lepas dia kata dia ambil balik, betul. Kita tak mahu haram. Faham? Ha. Tapi yang ni mu meniaga lah. Ha, meniaga lepas tu dia ambil balik. Hak dia boleh. Macam orang pinjam barang, lepas tu dia ambil balik boleh. Tak boleh kata apa. Tak. Ha. Malaikat beri dah. Kalau beri tanah apa? Takkan tanah dia beri kita. Nak. Tanah kalau beri ke orang dah, tak boleh ambil balik. Ni tepat saja. Dan nama dia pada orang, nama siapa? Nama dia. Ha, dia boleh ambil balik. Nampak lagi? Kaedah gitu. Neh. Ha. Adik saya tingkatan 3. Dia sudah ada girlfriend. Tiap-tiap malam minggu awek dia datang ke rumah, ajak adik saya keluar. Makan. Keluar makan. Girlfriend adik saya tingkatan 2. Datang rumah dengan kakak dia naik kereta. Tak pakai tudung. Dia dah ber ni. Berapa? Berantem. Dah berhubung dalam 10 bulan. Dia memang rapat seluruh keluarga. Kekasih adik saya kenal dengan adik saya. Kekasih dia ni suka pergi tempat orang nyanyi, expo dan suruh heboh. Malam-malam cakap telefon berjang-jang, lepas tu main mesej pula mengenai saya nak buat. Apakah hubungan mereka ini haram? Haram mana boleh. Bercinta sebelum kahwin tak boleh. Neh. Ha, ada pula tak kata apa. Kasih ingat tekatan 2 malam-malam duk main telefon ni sebenarnya haram belaka. Nah, inilah bahana nak kemodenan hari ini. Nah, maknanya hukum-hukum agama semakin terhakis. Itu makna moden. Nah, tu kenali kata moden-moden ni mautuddin, mati agama. Nah, tak ada agama jadi moden punya masa. Neh. Ha. Kita kena betulkan keadaan. Neh, nasihat boleh, tak boleh. Telefon jangan benar guna. Nah, ni nyap capur dengan ibu bapa dan sebagainya. Nak nikah berhenti sekolah. Neh. Ha, tak mau pula takut tang kali. Erek buat gi rumah tok imam, nak nikah galak kata. Neh. Ha, jadi ganggu pelajaran dan sebagainya. Saya naik motor, pak beranak. Boleh nak sama. Saya minta maaf. Dia kata minta 20. Saya bagi hukum ni. Dia rasuah ni dah. Maknanya meratai dah. Nah, sebab apa orang bawa-bawa rasuah? Pasal orang atasan rasuah. Nah, bapak borek anak rintik. Nah, ada pemerintah pun kuat rasuah. Nah, kerajaan pun kuat rasuah. Habis. Nah, pengaruh rasuah office boy tak ada apa-apa. Nah, dia gitu.
Jadi sesiapa yang terpaksa memberikan sedikit harta, ni sebut ulama, bukan fatwa kita, kita tak ada. Kata ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang memberi sedikit harta kerana takut dizalimi, maka jawab kepada pihak yang berkuasa, maka pihak berkuasa berdosa sisi Allah, dan yang memberi kerana ketakutan dizalimi tidak berdosa. Faham? Ha. Tapi dalam kes bukan jenayah. Neh, ha, kalau jenayah tak boleh. Kawan tu minta maaf, ini minta witi. Neh, ha. Benarkah dalam suatu hadis mengatakan dalam khutbah yang kedua bacaan doa Nabi SAW, beliau tidak menadah mengangkat tangan dan membaca, ketika membaca doa? Ha, dia kata, betul tak masa Nabi baca khutbah yang kedua, ada sebut dalam hadis Nabi tak angkat tangan? Tidak ada disebut di dalam hadis Nabi masa baca khutbah kedua berdoa tak angkat tangan. Yang adanya Nabi berdoa saja, cuma tidak menceritakan mengangkat tangan. Faham? Sebab tu berlaku khilaf di kalangan imam-imam mazhab. Masa berdoa, khatib berdoa dalam penghujung khutbah yang kedua, ada berlaku khilaf. Setengah pendapat mengatakan tidak sunat angkat tangan makmum, dan setengah pendapat mengatakan sunat angkat tangan. Ha. Di antara imam-imam dan ulama fiqh yang mengatakan sunat angkat tangan, walaupun dalam hadis Nabi tak angkat tangan, sahabat dah angkat tangan, tapi sunat juga, iaitulah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Yang kata tak sunat angkat tangan ni mazhab Hambali. Jadi jangan kita pelik dengan hak mazhab Hambali. Benda khilafiah, bebas kita nak ikut mana-mana imam mazhab. Faham? Jadi kalau kita tengok orang sebelah kita, dia dah angkat tangan masa tu imam baca khutbah yang kedua doa, Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat, sebelah tidak angkat tangan, kita dah usah marah. Faham? Kerana dia betul juga. Kemudian kita hak angkat tangan pula, dia hak ni mazhab dah angkat tangan, dah boleh marah juga. Kerana ni pendapat ulama mazhab Syafi'i. Faham? Ha. Jadi kalau nak mengajar, nak suruh orang tak suka dengan pendapat dia, dah boleh ikut gitu. Nah, ha, ini ada pula mari ngajak pesen baru, marah orang angkat tangan pula. Nah, ha, marah orang angkat tangan masa khutbah yang kedua. Jawabnya khilaf kan? Tanya ulama yang besar-besar. Nah, dia jawab khilaf. Nah, mazhab Syafi'i sunat akad, mazhab Hambali tak sunat akad. Senang cerita. Ulama besar, bukan ustaz ngajar surat kapung. Ha, tak? Ulama besar. Nah, ha, jadi senang cerita benda khilafiah. Boleh tak kita puasa 3 bulan berturut-turut, bulan Rejab, Syakban dan Ramadan? Ha, dia nak puasa bulan 3 bulan berturut-turut, boleh tak? Jawabnya kalau bulan dia tanya boleh, jawabnya 12 bulan berturut-turut pun boleh. Nah, ha, cuma tidak ada suruhan daripada hadis suruh puasa penuh bulan Rejab dan bulan Syakban. Cuma Nabi dalam hadis ceritanya banyak puasa pada bulan Rejab dan bulan Syakban. Maka fatwa ulama yang lebih memahami tentang hadis-hadis tentang puasa sunat ini begini. Sesiapa yang nak berpuasa sunat, maka paling banyak dia puasa bulan Rejab dan Syakban ialah 15 hari sahaja. Kerana Nabi melarang seorang laki-laki berpuasa sebulan penuh. Laki-laki tu kata, saya gerak, saya gagah, saya mampu. Biar mu mampu pun, kalau mu hebat sangat, mu puasa macam Nabi Daud 15 hari saja sebulan. Ha. Istimewa pula pada bulan Syakban. Nabi kata, iza intasafa Syakban fala tasumu. Bila dah sampai nisfu Syakban, jangan kamu puasa. Melainkan orang yang telah wirid sokmo, senin kami, senin kami. Faham? Ha. Jadi puasa dah 15 hari saja paling banyak bulan Syakban. Kalau kita ambil lebih pada 15 hari, kita lebih daripada puasa Nabi Daud. Nampak? Ha. Boleh tak suami ganti puasa isteri? Jawabnya boleh. Neh. Ha. Isteri kita tolong ganti puasa isteri, boleh. Neh. Dengan syarat isteri kita telah pun menjadi mayat. Nampak? Ha, kali dia tak mati lagi, kita tak boleh tolong ganti.
yang boleh ganti masa hidup ni saja. Masa itu iaitulah ibadah haji. Ha, isteri kita ni sakit tua. Tua ni tiada kau muda. Tak gerak cetang, menerak kaki pak jalan. Mana nak naik kapal terbang? Tak lagi dah lah. Nak, ha, boleh kita tolong tunai haji untuk dia. Faham? Ha, puasa tak boleh. Kena isteri mati dulu. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Akhir-akhir ini banyak dikatakan oleh media dan orang ramai mengenai gerhana matahari yang berlaku esok Rabu. Tak kurang juga yang meramalkan pelbagai bencana yang akan berlaku akibat gerhana tersebut seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Tiada media dan suara yang kita dengar mengaitkan gerhana ini kekuasaan Allah Ta'ala. Mohon Ustaz kongsi sedikit ilmu Islam dan gerhana. Apakah amalan yang sesuai kita lakukan sebelum, semasa dan selepas gerhana tersebut? Sekian, terima kasih. Kita tak cerita panjang dah. Jadi katanya orang-orang jahiliah zaman Nabi, gerhana bulan, gerhana matahari ini tanda maknanya bala petaka, bala bencana. Nah, maka Nabi marah, bukan bala bencana. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya menambah keimanan kita kepada Allah dan memantapkan lagi amalan kita untuk berhadapan, bersedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi sunat-sunatnya iaitulah hendaklah kita maknanya berkumpul untuk bersemayang gerhana matahari atau gerhana bulan, dan sunat membaca khutbah. Dan isi khutbah itu berkisar tentang kebesaran kerajaan Allah yang boleh melakukan apa saja yang dapat kita lihat di mata kepala seperti gerhana yang berlaku di cakrawala kita. Faham? Ha, itu. Jadi bukan tak boleh tengok gerhana. Ni pergi tengok bawa seperong, bawa beseng. Nak, ha, bawa kamera nak pergi ambil gambar semayangnya tak. Nak. Ha, jadi hak tu orang tinggal. Semayang gerhana nombor satu. Lepas tu tengok ha, gerhana. Nah, jangan tinggal semayang gerhana. Kerana dia tidak macam semayang raya setahun dua kali. Gerhana ni 8 tahun dah tak berlaku. Tapi bukan gerhana penuh lah. Menurut ahli falak Islam 60%. Tapi dia tetap gerhana. Ada pertembungan cahaya bumi terkena cahaya matahari terlindung oleh bulan walaupun sebahagian sedikit je setuh gitu dikira gerhana dah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nah, yang sepatutnya melalui orbit masing-masing tuan nak tunjuk, tuan buat selisih. Nah, ha, dan sampai masanya kiamat nanti tak ada gerhana, dia berlanggar terus. Ha, ni sisih dia. Nah, ni akak api, ni akak api. Kereta kan? Ha, tapi tang kiamat dak ada akak api ah. Lekung. Faham? Acul buah bih kerajaan hak ada atas muka bumi. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan taki-taki pokok ah. Dia bukan berlaku dengan sebab kematian atau bala bencana. Soalan seterusnya. Saya baca dalam harian Metro soal jawab agama Dr. Masyitah mengatakan kalau kita kahwin dengan perempuan zina yang sudah sahih mengandung, anak kandungan tersebut boleh dibingkan kepada kita dengan syarat anak tersebut dilahirkan 6 bulan ke atas daripada tarikh akad nikah. Tetapi anak tersebut tidak boleh mewarisi harta pusaka peninggalan kita. Betulkah kenyataan ini? Saya keliru juga. Jawabnya betul juga. Kerana menurut satu pandangan ulama fiqh, jikalau lahir anak itu tak, maknanya tak sampai daripada 6 bulan tarikh menikah dengan suami, maka anak itu adalah bin mak dia, anak luar nikah. Dan kalau anak itu lahir kemudian daripada 6 bulan tarikh menikah dengan suami, boleh dibinkan kepada suami. Walaupun anak itu haram pada hakikatnya, cuma pada segi syariatnya saja dibinkan kepada suami. Nampak? Dan makan harta suami lah. Nah, kalau dibinkan kepada suami, kalau tak bin kepada suami, tak makan saka suami. Dan setengah ulama fiqh pula mengatakan kalau kahwin dengan perempuan zina, maka lahir anak 6 bulan ke atas bin suami. Lahir anak tak sampai 6 bulan bin mak. Tetapi kalau telah ada anak, maka tetap bin mak. Kerana tidak jadi lagi anak suami. Anak yang telah ada itu adalah bukti anak itu bukan anak suami. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Boleh atau tidak kita duduk dalam masjid, duduk untuk sembang kosong sambil membuka kipas dan lampu masjid? Sepupu saya sedang belajar di England. Jika bulan puasa jatuh pada musim panas, waktu subuh pukul 2 pagi dan waktu isyak pukul 11 malam, bolehkah berbuka bagi orang dewasa kalau tidak larat? Baik. Dia duduk dalam masjid bukan nak semayang, bukan nak dengar, bukan nak belajar, bukan nak berzikir, bukan nak selawat. Tak ada majlis apa-apa, duduk sembang. Nak? Ha, sembang-sembang kosong. Buka kipas, buka lapu. Boleh ke tak? Jawabnya, tak boleh. Nah, kalau nak kira duduk asal, tak boleh.
Neh. Ha. Sayyidina Umar masih dia jadi Perdana Menteri. Duduk dalam masjid. Faham? Duduk dalam masjid, sudah duduk mikir hak rakyat. Api buka, lapu pelita je, bukan lapu macam kita. Tiba-tiba datang anak dia, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi kok. Neh, ayah nak cakap sikit. Neh. Sayyidina Umar tanya, hal negara ke hal rumah tangga kita, anak-anak kita? Jawabnya anak Sayyidina Umar, ha, rumah tangga kita kan hal negara, hal family. Sayyidina Umar pun tiup gitu, fuh, gelap gugup tu. Ha, cakaplah gelap minyak pita tadi untuk cakap hal negara. Faham? Ha, itulah. Neh, ha, maknanya apa yang telah ditinggalkan oleh salafus soleh kepada kita. Nah, ha, jadi hak mana-mana hak duduk sembang saja gitu gini, bubuhlah piti dalam tabung masjid. Kafarah kita duduk sembang, duduk kipas masjid peri. Nah, ha, ubuh seria kok lah kotak. Neh, ha, ni kok mari bukan kata buka kipas, siap cah telefon. Nah, aduh, cah telefon tu. Nah, dah mucah telefon guna api masjid, letak ada ria dalam tu. Nah, ha, betul kalau kita tanya TMB kata cah telefon ada dalam 3% ya abi, api masjid. Bos ria. Nah, ha, bagi abai api. Ha, baru comel. Dia kata sepupu dia belajar di England. Tak kira sepupu ke pak sepupu ke anak saudara, tak kira. Lalu tak larat, boleh buka tak? Tak ogok sangat. Ha. Sebab dia kata di England ni panjang masa berpuasa. Neh? Ha. Subuh ke apa subuh? Lang. Subuh. Eh? 3 pagi. Garik? Eh? 8:30 malam. Eh? 9:30. Ha. 3 pagi lepas 9:30 berjelek. Jadi wajib kena puasa juga. Kerana dia tidak mustajidak jauh sangat pada adat orang puasa. Kita je negara hak kata istiwa 12 jam. Ada 16 jam lah. Neh, ha, biasa 16 jam. Ha. Jadi walaupun kita duduk pada negara yang pendek dia siang je. Katakan siangnya 8 jam. Nah, ada tak negara pendek siang 8 jam. Kita tak larat boleh buka lalu. Sebab puasa ni kalau kita tak larat, tak gagah, jadi rebah, jadi pitang, jadi sakit, boleh buka. Tak syarat duduk England. Duduk wakil cairih boleh. Nah, ha, bila ada keuzuran. Nampak tu cerita dia. Ha. Tapi kena gantilah. Fa'iddatum min ayamin ukhar, kena ganti pada hari lain lah lepas pada puasa lagi. Bukan buka saja. Berhubung hak talak, taklik, talak dan zihar, jatuh tak semua itu kalau diucap tanpa suara dan tak penuh? Kalau tak suara, orang tak panggil talak. Melainkan dia tulis, aku cerai akan dikau, tak bersuara hati niat cerai, jatuh talak. Faham? Tulis surat. Neh? Ha. Tapi kalau buat gerak mulut je, dalam tidak niat cerai, buat lapas talak lah mulut. Tak buti, tak jatuh talak. Dia sama macam takbir. Orang takbir buat gerak mulut. Tak sah. Tak sah nak buat warak. Tak sah. Dia kena pelapah. Nah. Ha. Dan kalau taklik pula, adakah isteri itu perlu dengar? Ya, kena dengar menurut setengah ulama. Jikalau taklik itu berkait dengan perbuatan isteri. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Ayah saya tak pernah solat dan puasa masa hidup. Macam mana saya nak ganti atau bayar solat puasa yang ditinggal masa dia mati dah? Jawabnya, kalau orang mati dah, maka semayang tak boleh ganti. Yang boleh ganti tolong buat, kita tolong bayar hutang, tolong buat haji, tolong ganti puasa, tolong tunai nazar, tolong tunai wasiat. Semayang tak boleh. Neh? Caranya kita bersemayang hak biasa. Nampak? Kata Dr. Wahbah Zuhairi dalam fatwa dia, semayang hak biasa. Semayang fardu, semayang sunat. Lepas tiap-tiap kali kita semayang, berdoa, ya Allah, aku hadiahkan pahala semayangku tadi kepada arwah bapak aku atau ibu aku. Hak tu jumhur ulama kata siapa kepada mayang. Neh. Ha, tapi ya tolong ganti ada nas. Neh. Apa hukum jual baju ketat, jarang dan mendedahkan aurat, menyebabkan jenayah rogol dan cabul bulu rasa, dan juga orang yang tekan jual rokok? Saya dengar kamu letak kat belakang sabasung bawah ini. Jadi bagaimana duit yang penjual boleh hasil? Ustaz, kalau kita tengah solat jemaah, tiba-tiba imam keluar dari solatnya, mungkin terbatal. Adakah orang belakang patut ganti tempat imam atau cuma langkah satu kali ataupun masuk ke tempat imam? Baik.
Kalau kita jual baju ketat, baju dedah aurat tu kepada orang yang memang mendedahkan aurat di luar rumah, maka tukang jual bersubahat dosanya. Tapi kalau dia bukan nak mendedahkan aurat tu di luar rumah, dia nak beli skirt, nak pakai depan suami dia, nah, maka kita tidak berdosa kerana dia buat benda yang harus. Tetapi kalau kita tidak tahu adakah benda dia nak pakai pakaian dedah aurat ni di luar rumah atau dalam rumah depan suaminya saja, maka balik kepada adat. Adat ni sekarang budak perempuan kalau beli dedah aurat nak pakai dalam rumah ke waktu bit luar? Waktu bit luar, maka haram jual juga. Faham? Nah. Kemudian rokok ini dalam mazhab Hanbali haram, dalam mazhab Syafi'i makruh. Maka hasil di sini mazhab Hanbali haram, di sini mazhab Syafi'i makruh. Faham? Tengah-tengah solat jemaah tok imam batal. Makmum kena pergi duduk kat tok imam ke tak payah ke duduk depan sikit saja? Jawabnya sunat makmum itu pergi ganti tempat tok imam. Tapi tok imam lagi ya dulu. Jangan tok imam dak lagi, pergi duduk tak belakang tok imam. Neh? Ha, tok imam yang batal kena keluar dengan segera. Neh? Keluar bodoh gitu je. Neh? Tengah sembahyang tok imam pun ketuk. Jatuhkan tangan keluar. Neh? Makmum yang belakang imam ataupun imam nombor 2, nah, ha, ataupun orang belakang imam, sunat dia pergi duduk kat tu imam tu. Nah, sunat dia pergi duduk kat imam. Dengan 3 langkah, jangan 3 langkah turuk-turuk. 2 langkah turuk-turuk tak apa. Neh? Ha. Tu imam yang batal terus keluar. Tak payah isyarat kepada makmum. Neh? Bila kita jadi imam, dia batal tak? Batal. Terus keluar lah. Daya kabur ke makmum. Ha, dah ada buat gitu. Neh, orang reti dah. Neh. Ha. Dan makmum itu hendaklah pergi ke tempat imam. Kat mana imam diri situ dia duduk. Neh. Ha. Melainkan pada ketika duduk saja. Katakan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tok imam batal, makmum kena bangun dulu. Tahiyat akhir ni makmum. Tok imam tengah tahiyat sembah, tujuh kot tikat. Dah ingat mandi junub. Maka makmum kena bangun dulu, bangun, berjalan sampai kat tok imam, duduk, baca tahiyat. Faham? Ha, sebab kalau tak tahu nyegi ngesong. Tahiyat akhir. Ha, nak berkembur habis sejadah. Ha. Sekian lagi. Saya ada dengar seorang ustaz mengajar tak ada tangan ketika khatib baca doa khutbah kedua adalah makruh yang berat. Betul ke ustaz? Tak betul. Khabar dah saat ni. Ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan harus mengangkat tangan ketika khutbah yang kedua. Ini juga yang telah dipatuakan oleh apa benda ni, Syekhul Al-Azhar Syekh Ali Jadul Haq. Faham? Ha? Hukumnya harus. Kerana kiyah dengan perbuatan menadah tangan ketika pada saat-saat yang lain. Faham? Dia panggil dalilnya dengan kiyas. Kan Islam ni pak. Kan dia boleh masjid. Tak? Quran, hadis, ijma', kiyas. Ha, jadi kalau nak pakai nah mata-mata, kita tolak kiyas. Tinggal 3. Kan ada kiyas. Nah. Nabi Muhammad naik ke langit pada malam Isra' Mi'raj dan berjumpa Tuhan. Ada ustaz yang kata Nabi hanya lihat cahaya, bukan Tuhan. Ada juga ustaz yang kata Nabi jumpa zat Tuhan. Yang mana satu betul? Jawabannya, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan di atas langit. Yang kaifiatnya, Nabi lah yang maha mengetahui, kerana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bukanlah Nabi lihat macam kita lihat raja duduk cokoh gitu, atau kita lihat Perdana Menteri duduk congok situ. Tetapi disitulah berlakunya Nabi melihat Allah secara tanpa hijab. Allah Ta'ala akad hijabnya, maka Nabi melihat Tuhan. Faham? Melihat lagu mana? Tuhan bukan duduk di langit. Cuma Nabi lihat Tuhan masa Nabi di langit. Bukan makna Nabi bila lihat Tuhan di langit, Tuhan duduk langit juga. Tak. Nabi saja hak duduk di atas langit, Tuhan Allah saja yang maha mengetahui. Tuhan maha suci daripada tempat. Faham? Ha. Buat mesti kita jumpa seseorang, kita cakap seseorang, kita duduk depan dia. Nak? Ha. Sikit lagi dah, insyaAllah 10 minit lagi. Panjang-panjang, panjang-panjang macam minggu depan.
Apabila kita sedang memandikan jenazah laki-laki, sejauh manakah auratnya? Bolehkah orang perempuan melihat ketika jenazah laki-laki dimandikan? 8 tahun lepas saya meninggalkan puasa lebih kurang 10 hari, sampai sekarang belum ganti lagi. Kalau saya membawa fidyah macam mana? Baik, dia tinggal 8 tahun lepas, tinggal 10 hari. Jadi sekarang dia tak ganti-ganti. Jawabnya tetap dia kena ganti 8 hari dan 10 hari juga. Faham? Ha, 10 hari juga. Eh? Puasa tidak berganda. Yang berganda fidyah. Maknanya kalau 8 tahun dah 10 kali 8, 80 cukup. Faham lagi? Dia kali dengan bilangan tahun. Neh? Ha. Kemudian masalah mandi mayat ini, dia kata boleh tak orang puang tengok aurat orang laki-laki masa mandi mayat? Jawabnya kalau tukang mandi mayat sendiri yang tengok berdosa besar. Tak boleh. Tukang mandi mayat. Tak seorang lain. Yang berlaku dalam umat masyarakat Melayu jahiliah ni, tukang mandi mayat boleh tengok aurat tu orang yang dia mandi. Mari duana patua. Dan kan ulama fiqh kata haram orang mandi mayat tengok aurat mayat. Ni bukan tukang mandi saja tengok aurat, masa nak mandi panggil nak cuci mari tengok deh. Mandi tok eh. Mari lelaki deh. Panggil habis nak cuci. Nak ha pui tu. Nak nak cuci cerita pula sekarang ke kawan-kawan dia. Mudah tengok ni tok kulanjang. Faham tak? Dak aik kawan tu. Jawabnya haram tukang mandi mayat tengok aurat mayat, kena mandi dalam kain, tak boleh tengok aurat, setuh tak boleh, kena pakai sarung tangan, melainkan tak dapat tidur, darurah dan sebagainya. Tak usah kata orang lain, tukang mandi haram tengok. Nah, kalau bapa kita kahwin dengan perempuan, memanglah kahwin dengan perempuan. Perempuan tersebut menjadi ibu tiri kita dengan syarat bapak kita jimat perempuan tersebut. Dan kita diharamkan kahwin dengan perempuan tersebut sampai bila-bila pun. Walaupun cerai dengan pak kita. Mana pula kalau pak kita sudah tua dan tenaga batinnya sudah tak kuat dan kerap uzur dan tak dapat jimat isterinya. Kahwin pun hanya untuk jaga makan minum, pakaian ni saja. Adakah dikira ibu tiri kita juga? Ha, baik. Ayah dia kahwin tua dah. Bukan darah nak jima ayah dia. 170 umur. Kahwin dengan seorang perempuan bukan nak jima. Tak boleh jima dah pun. Cuma nak jaga makan minum saja, suap ubat. Jawabnya bila tak berlaku jima, bukan ibu tiri. Menurut kaedah fiqh, dia adalah dipanggil isteri ayah. Faham? Ha? Isteri ayah. Wajib kena hormat dan kalau bercerai dengan ayah boleh nikah pula dengan anak. Neh. Ha, dia kaedah gitu. Ha. Adakah sudah dikatakan tutup anak jika seorang wanita keluar rumah dengan memakai seluar panjang, baju yang hanya melepasi punggung dan selendang melepasi bahu saja? Adakah perkara ini dibolehkan dalam Islam? Jawabnya dua syarat. Yang pertama, menutup apa yang wajib tutup, iaitu boleh buka dua pergelangan tangan dan muka. Kemudian tidak mensifatkan akan bentuk tubuh badan. Sama ada sifat itu dengan sebab ketat pakaian ataupun dengan sebab jarang pakaian. Jadi kalau dia pakai seluar yang longgar dan tak nampak warna kulit dan tidak tersifat akan warna, akan bentuk tubuh pakaian ni, maka telah dikira menutup aurat di dalam Islam. Faham? Ha, dia gitu. Tapi kalau dia pakai jubah tapi ketat, jubah stres, busana Islam stres, nampak pinggang, nampak punggung, haram ke tak? Haram. Dah tu jubah dia ni pakai luar jing, dah haram. Sebab apa? Luar jing ni longgar, dah nampak betul ke longgar kebel-kebel. Nah, punggung pun tak nampak betul. Tutup arak, nampak muka dengan dua pergelangan tangan. Haram tak? Tak haram dah. Nah, menetapi ciri-ciri Islam. Hak ni pakai jubah, jubah pakai Islam. Tetapi ketat, nampak pinggang, nampak betul punggung. Haram tak? Haram pasal mensifat betul tubuh. Nah, dia dua syarat. Pertama, dia hendaklah hanya dia telah hanya membuka muka dan dua pergelangan tangan. Yang kedua, pakaian dia itu menutupi daripada nampak warna kulit ataupun nampak bentuk tubuh. Maknanya tidak jarang dan tidak ketat.